beneran sudah berjalan, akan kita ngikut sama sampai ke belakang sampai finish. Terima kasih Tan Semang. Kostrat! Dilihat yaitu menarik panser badak ini memang baru pertama kali kita laksanakan, dan kita sebelum melaksanakan pertandingan ini kita sudah uji coba, jadi apakah bisa dilaksanakan apa enggak. Jadi ini masih batas bisa kita laksanakan, apalagi kita sebagai prajurit Kostrat kita harus punya fisik prima, kerjasama, jiwa korsa yang baik. Jadi kita lihat tadi di bawah 1 menit semua rata-rata pelaksanaannya. Dan ini butuh kekompakan dari tim dan strategi juga. Ini peserta dari mana saja? Jadi pesertanya dari seluruh jajaran divisi 3. Ada brigade, ada balak-balak dari divisi, ada juga anggota baru, tamtama bintara baru juga kita libatkan. Bang, untuk pansernya sendiri bang, ada berapa prat? Oke, perlu saya informasikan bahwa panser badak ini buatan dalam negeri itu 14 ton. Jadi memang di sini tadi yang saya sampaikan butuh strategi, butuh kekompakan. Masalah tenis bang, ini kesulitannya di mana? Jadi untuk masalah tarik badak itu biasanya pada saat tidak kompak. Jadi pada saat kita tarik karena kompak itu, ketika dia sudah disentak dan kendaraan sudah berjalan, akan kita ngikut sama sampai ke belakang sampai finish. Terima kasih Tan Semang. Kostrat! Kalau untuk kanonya, bebannya sendiri, kalau dirasakan bagaimana? Lumayan, sangat berat. Untuk 8 orang tarik kita rasakan sendiri, mampu untuk ditarik memang? Kalau tidak ada kerja sama, tidak. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.